Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Kang Bro. Ini ada motor balap ya. Karburatornya sak beduk. Ya, ini ada keluhan. Ini sedang saya tap olinya. Jadi keluhannya itu ini sudah ketemu penyakitnya. Motornya itu di apa ya? Di gas tuh berwebet. Pakai karbu standar, pakai karbu ini pun berwebet semua. Ya. Dan ini sama orangnya kan diganti ya. Diganti yang ini katanya sih yos, awalnya normal-normal aja. Katanya motor itu habis bore up atau apa gitulah, temennya yang garap gitu. Nah, cuman setelah dipakai beberapa hari itu motor ini hidupnya susah, ya kan? Hidupnya susah, terus berbet lagi ya. Jadi permasalahannya itu timbul, pokoknya hidupnya susah, berbet nggak enak lah tarikannya. Terus saya cek Kang Bro, coba saya cek, mau ngecek top kompresinya. Ternyata di sini itu ada delewer kayak gini ya. Plastik kayak gini. Nah. Ini plastik tensioner sampai meleleh kayak gini, ya. Sampai meleleh gini. Saya tanya ke yang punya motor karena waktu bongkar itu kan sama yang punya motor juga ikut bongkar. Jadi sama saya tanya sama dia, apakah motornya dulu itu waktu bongkar, ya kan? Apakah setelannya itu enggak ditarik, saya bilang gitu. Ini kayaknya ini tensionernya udah di bawah, udah kebelah. Jadi kamratnya di atas. Dia bilang kayaknya enggak Mas gitu. Nah, mungkin kan di pas waktu setutnya ini, setelan kamratnya di sini nih. Entar saya cabut ya. Ini kan ada setelan kamrat Kang Bro di bagian sini. Nah. Ini ya. Biasanya kalau tensioner sampai meleleh kayak gini, itu pasti dengung. Ya, saya tanya sama orang habis dipasang waktu itu dengung nggak, dia bilang iya Mas, suaranya dengung gitu. Itu biasanya pada saat masang kamrat gini kan dipasang, setelah dipasang ya kan, itu si tensionernya ini itu nggak diangkat. Di sini kan ada yang bisa diputar itu setelannya ya, setelan di sini itu nggak diangkat ke atas, nggak diputar ke atas, seharusnya kan diputar dulu ke atas. Jadi begitu kamera terpasang, setelan ini langsung dipasang gitu aja, bautnya ini langsung dikencengin. Jadi setelan itu nekan terus, jadi bantalan tensionernya plastiknya itu nekan ke rantai terus. Akhirnya kan plastiknya itu kan kayak terbelah Kang Bro, malah kayak digergaji aja, kayak gergaji ya, digergaji. Karena harusnya ini itu memang bertemu langsung dengan rantai, cuman enggak dengan tekanan tinggi, biasa aja karena di sini ada spillingnya. Jadi dia tetap bergesekan tapi enggak bertekanan ya. Kalau bertekanan ya jelas akan terjadi panas ya di sini. Jadi kayaknya gini. Jadi motor ini sebenarnya udah ketemu penyakitnya saya. Kan tadi malam ngeceknya. Gini, udah saya cek. Ternyata mau ngecek top ternyata ada barang kayak gini. Jadi kita langsung bongkar ya, kerjaan sepele tapi kita harus bongkar hit dan juga bongkar samping, karena tensioner yang atas itu harus lewat sini, yang bawah harus lewat depan ya, dibongkar kanan kiri wes repot nih. Oke ya, saya langsung bongkar aja. Mungkin ada yang bertanya, kok kenapa, apakah kayak gini berpengaruh terhadap berbetnya Kang Bro? Berpengaruh Kang Bro, berbetnya itu bukan berpengaruh karena ini, tapi berbetnya itu karena ini kan rusak ya, bantalan tensionernya ini. Akhirnya kan topnya geser, topnya itu sudah saya cek geser satu mata. Ini lihat aja posisi garisnya ke bawah, nggak lurus ke sini, padahal di magnet itu sudah top. Jadi topnya geser. Oke.
Nah ini Kang Bro ya, ya kita buka ininya. Nah ini meleleh kayak gini, panas ya. Terus yang ini juga. Nah ini terbelah jadi dua kayak gini. Nah terbelah jadi dua kayak digergaji. Ya. Harusnya kan yang bergesekan kan ini Kang Bro, kok yang bawah bisa ikut meleleh? Iya karena gini. Ini kan posisinya kayak gini ya. Wah, ini ditekan kenceng, otomatis rantai ini yang ke depan belakang itu juga kenceng. Ya. Jadi bergesekan dengan ini juga di ujungnya, ya. Karena posisi ini itu kan di sini kita pasang kan enggak kayak gini. Di sini semakin melebar karena adanya gigi timingnya, ya kan? Semakin melebar. Makanya meleleh juga di bagian bawah. Ini di ujung bagian bawah juga meleleh. Hancur ya. Ini gara-gara cuman salah masang kayak gini. Salah masang. Dia terlalu kenceng. Kalau terlalu kenceng juga Kang Bro, dia akan mendengung dan motor juga nggak mau langsam, susah langsamnya karena ini kan kenceng. Kalau terlalu kenceng susah langsamnya. Ibarat rantai biasa kayak ini, rantai roda. Kalau terlalu kenceng itu kan dengung, gretak-gretak-gretak-gretak. Putaran roda itu nggak jadi ringan, malah makin berat. Gitulah logikanya ya. Yes, kita buka di bagian sini, nanti kita akan ganti tensionernya. Oke Kang Bro, itu bisa lihat ya barangnya. Kita ganti. Coba kita masukkan. Duh, ini longgar Kang Bro. Longgar. Aduh. Piye iki pasangane? Kacau, kacau, kacau. Ini longgar. Enggak kenceng pasang. Aduh. Lengket Kang Bro. Lengket nih sama rantainya ini. Kebelah kok. Nah, kayak gini. Lihat yo, kebelah pas di tengah kayak gini. Ya, ini efek rantai terlalu kenceng ya. Kebelah. Ini ada juga yang kayak GL Pro apa yang ada batang besinya di tengah di dalam. Jupiter lama itu ada besinya di sini, tapi nggak tahu di bagian dalamnya. Ini Vega ZR memang kayak gini, cuman plastik doang. Jadi dia mudah batak, mudah patah dan kalau kekencengan ya kayak gini langsung. Jur. Teknik yang kurang pas. Oke, kita ganti ya. Nah, ini saya ganti ya kayak gini aja plastiknya. Pasang. Nah, ini nanti ketika mau dipasang kamratnya itu, nah ini segini loh Kang Bro. Wah. Oh, sambungan. Pantesan. Aduh. Apalagi sambungan Kang Bro, stelannya stutnya ini sambungan Kang Bro, lihat ya, ini cuman segini loh, harusnya kan ini bisa naik lagi ke atas, cuman segini. Jadi si ini itu disambung lagi, mungkin kamratnya KO atau gimana, jadi disambung lagi makin panjang. Nah, sudah makin panjang masanya nggak diangkat dulu ya, wes kayak gini akhirnya ya mak preketek. Aduh, aduh. Gak apa-apa, yang bongkar ya orangnya sendiri, katanya sih dia sendiri sama teman-temannya. Ya memang resiko belajar bengkel kayak gini Kang Bro, belajar bengkel kalau nggak ada pendamping yang ahli itu pasti malah banyak korban, maksudnya ngabisin uang banyak gitu loh. Tapi buat yang memang nyari pengalaman, uang itu bukan segalanya ya, pengalaman yang mahal. Jadi habisin uang pun itu enggak jadi masalah buat yang lagi belajar. Saya enggak nyalain yang punya motor gini-gini sih, enggak, cuman ya ya hanya saja ini disayangkan sekali. Es, kalau kayak gini kita bisa tutup lagi di area sini, terus kita bisa pasang kopnya lagi.
Oke ya, saya mau rakit kembali Kang Bro. Terus sama kopnya juga kita rakit. Nah, ini hal yang menurut saya paling vital yang kemarin yang menyebabkan tensionernya sampai meleleh itu, yaitu di bagian ini. Pemasangan ini yang paling vital. Jadi kita kan pasang kayak gini kan, Bro. Iya kan? Nah, kemungkinan dari yang pemasang dulunya itu kayak gini aja. Dia pasang langsung kayak gini. Ini yang masang juga kemarin ya bengkel, maksudnya anak buah gitulah. Nah, kerja di bengkel juga. Nah, masang kan kayak gini. Mungkin dipaksa ditarik, itu nggak bisa. Kita harus menaikkan setelannya ini dengan memasukkan obeng setting ataupun kayak saya ini pakai pokoknya pakai besi lah ini terali bekas jari-jari saya bikin plat ujungnya kayak gini. Nah, ini kita putar searah jarum jam. Ini berfungsi mengangkat setelan biar naik, Kang Bro. Nah, kalau sudah dirasa naik, kita kunci tek gitu. Nah, kita kunci gini biar dia nggak turun. Kalau nggak bisa dikunci ya ditahan. Terus sebelum kita pasang kembali gini, pastikan ya, karena Vega ini kayak Karisma, plastiknya itu rawan kejepit. Contohnya ini ya, ini lihat gambarnya. Nah, ini plastiknya itu di bagian sini, di samping sini. Ini harus di atas kamrat. Kalau kejepit kayak gini, ya nanti akan mendengung dan suaranya kasar. Ya, ini sering terjadi, saya dapat kasus kayak gini. Motor rantai kamrat baru kok suaranya kasar. Ternyata di bagian itu salahnya. Nah, kalau udah pas semua kayak gini, ya kita bisa pasang langsung pasang ini Kang Bro. Ya, kita bisa langsung pasang ini ya. Gigi sentriknya ini. Nah, kalau udah seperti ini, misalkan ini posisinya udah top, udah betul ya. Terus kita bisa turunkan yang di sini. Ini kita turunkan. Kita putar ke berlawanan arah jarum jam. Tek gitu, dia turun sendiri. Ya, terus kita tinggal baut yang sebelah sini. Ya Kang Bro ya, pastikan saat pemasangan ini ya, tadi kan saya pasang langsung topin sini, itu posisi piston sudah saya topkan ya. Jadi pada saat biasanya saya kalau masang kayak gini, pasti piston saya topkan dulu, nanti tinggal menyesuaikan kayak gini biar nggak lupa. Terkadang kalau piston belum kita topkan langsung, kadang itu lupa, kita langsung masang noken as secara top padahal geser ya. Jadi piston itu sudah di posisi top, terus ini tinggal saya pasang. Kalau nggak tahu tanda topnya, kalau di Yamaha ini sepengalaman saya itu ditanda kan ada H, terus sebelahnya ada garis. Nah, di garis itu kemarin ada yang bertanya, Kang Bro, kalau mau ngetopin itu ditanda H-nya atau ditanda garis sebelah H, kan kayak gitu. Kalau saya itu di garis sebelahnya H, jadi H itu sebelahnya ada garisnya, bukan pasti H-nya. Kalau saya, kalau yang lainnya nggak tahu, ada yang di pas H-nya, ada yang enggak. Karena menurut saya juga antara H dengan yang garis itu jaraknya sangat dekat. Dan saya pernah coba muter ya, saya puter di H, itu piston sudah di top ya, posisi di H itu di top. Di garis sebelahnya H juga posisi piston di top ya. Jadi istilahnya krek as itu
walaupun dia ada pergerakan sedikit berapa mili, tapi posisi piston itu tetap di posisi top, tidak mengubah posisi top. Jadi menurut saya di posisi di tanda H juga betul, di garis sebelahnya H juga betul. Ini menurut saya ya. Wes kita aja, ini saya mau tutup, saya coba nyalain motornya karena tadi motornya nggak mau hidup, susah hidupnya. Wes sampai dengkelen nggak mau hidup, sekarang mudah-mudahan bisa hidup ya. Wes hanya gara-gara ini pemasangan ini yang kurang tepat. Oke Kang Bro, ini udah saya pasang ya, udah saya tutup, coba saya mau nyalakan. Karbunya udah saya pasang juga ini. Coba saya tes ya, nyalakan. Udah nyala ya, normal ya. Ini mau langsam loh, kemarin itu nggak mau langsam, tamatin dulu ya mesinnya. Kemarin itu pas dibawa ke sini, walaupun kadang kan hidupnya susah sekali, walaupun pas mau hidup itu nggak mau langsam, sampai gasnya ini diputer-puter, anginnya kayak apa tetap nggak mau langsam, sampai sama yang punya itu diganti karbu ini karbu itu, pokoknya udah dicobain semua nggak mau langsam ya. Sebenarnya ya Kang Bro, kalau bukan aku ya, mungkin belum tentu mekanik-mekanik yang lain belum tentu mau megang, karena motor-motor yang udah di biasanya udah dibongkar pasang, bongkar pasang sama orang lain lah ya, biasanya itu kan males ngerjainnya. Tapi ya nggak apa-apa, kita profesional aja. Jadi intinya kita anggap motor ini bukan malpraktek, kesalahan pemasangan dan lain, nggak usah kita anggap. Intinya kita pikirnya gini, ini motor rusak, tugas kita perlu memperbaiki, gitu aja lah ya. Jadi udah hidup, langsam, enak, starterannya ringan, di starter enak, maksudnya biasa lah, standar. Kemarin Kang Bro, beuh, starternya berat sekali, yang punya motor sampai bilang, starternya mas keras, kemarin waktu habis dibongkar itu, ya kayak gitu, keras gitu. Alhamdulillah ini starterannya enak, ringan, nggak keras. Kemarin saya nyoba juga, starterannya memang keras sekali, dan bilangnya businya juga gampang mati Kang Bro. Nah ini aku bingung bikinnya. Nah ini kayak gini, enak, starterannya ringan-ringan aja, enggak masalah. Nah langsung hidup ya kan, matikan ya, coba engkol lagi, kejut ya. Nah langsung hidup tanpa saya gas loh Kang Bro, hidup ya. Ini saya gas ya, lumayan lah untuk pemula mungkin punya motor dengan piston dum terus karbunya PE ya, walaupun klep standar, wis seneng, wis bangga lah bisa bongkar pasang motornya sendiri walaupun ada kegagalan kayak gini, wis nggak malu, nggak masalah. Mungkin gitu aja dulu, semoga videonya bermanfaat. Jadi intinya masang kamrat tepatnya atau masang tensioner itu setelan harus diangkat ya Kang Bro, kalau nggak diangkat rantai kencengan, dengung dan lain-lain, permasalahan akan timbul, semakin banyak masalah-masalah yang lainnya. Jadi gara-gara ini ya, timbul dengung, timbul engkol, engkolannya keras, karbunya nggak mau langsam dan lain, akan timbul masalah-masalah yang lainnya sampai diganti karbu. Ini karbunya belum lama, tadinya karbu standar ya, gara-gara itu dapat diganti karbu dan lain-lain. Kita aja dulu, semoga ya wes kita aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.